Salah seorang anggota komplotan itu ketemu Peter dan Dendy di supermarket. Andre, kamu tenang aja. Kamu tahu sendiri, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa dipecahkan oleh Harry. Uang saya bertambah 4 miliar. Ini ngomong-ngomong, Tio kemana nih nggak pulang-pulang? Awan lah. Urusan penting. Soal apa? Sebenarnya ada beberapa persoalan. Pertama, lu udah punya rumah besar. Oh, begini. Sorry. Maksudmu, saya akan bekerja di perusahaan papimu? Iya, benar. Memangnya kenapa? Tapi barusan kamu bilang sama Nia. Nanti bohong, Bu. Membohongi Nia? Buat apa? Rosana. Iya. Saya Rosana. Tidak. Saya masih hidup, kan? Tapi orang macam kamu, kamu gak bakalan hidup lebih lama lagi. Suasana seperti ini, saya tidak suka kasar sama orang. Iya. Apalagi dengan orang yang seumur Pak Kuro. Iya. Karena itu tolong ceritakan sejujurnya. Iya, Pak. Apa yang telah terjadi? Iya. Semalam itu Pak Andri bilang sama saya merasa senang sekali tinggal di villa ini, Pak. Merasa aman dan tenteram. Kemudian Pak Andri menyuruh saya untuk membeli makanan kecil dan minuman, Pak. Tetapi sekembali saya dari membeli makanan itu, saya melihat Pak Andri tergeletak di lantai, Pak. Dan mulutnya berbusa. Dan sudah tidak bernyawa lagi, Pak. Lalu saya melihat di meja ada makanan yang bukan pemberian saya, Pak. Dan di situ saya menemukan sebuah anting-anting perempuan, Pak. Anting-anting seperti ini, Pak. Pak Guru. Iya, Pak. Di dalam sana ada anak muda yang pakai baju warna hijau. Iya, Pak. Pak Guru pernah lihat dia di sini, ya? Tidak, Pak. Makan yuk. Papi nungguin tuh. Ben, gue belum untuk makan. Belum ada selera. Lu duluan aja deh. Gue ngerti perasaan lu, Ben. Jangan lu pikir gue gak ngerti. Tapi lu mesti ingat, hidup dan mati itu bukan di tangan kita, ada di tangan Tuhan. Eh, sejak kapan selalu jadi ustaz? Yang gue habis pikir sekarang, kenapa papi mendadak meninggal kena serangan jantung? Padahal dia udah berkali-kali kena serangan jantung, Den. Berarti dia sudah kebal dong, dan bisa ngatasin, kan? Sekarang gue yakin, kalau papi meninggal bukan karena serangan jantung. Ya udah, makannya jadi enggak. Kalau gue bilang enggak, ya enggak. Ngerti kan? Bos. Cabut ya, Bos. Hidup. Hasil visum membuktikan Andre mati bukan karena racun. Memang bukan. Saya cuma bilang makanan yang dia makan itu sudah saya racuni. Lalu dia mati karena ketakutannya sendiri. Ros, saya cuma takut kamu terjebak oleh masalah yang akan menyulitkan diri kamu sendiri. Karena sasaran kamu selanjutnya Halim. Fans, kelihatannya kamu mulai takut persoalan ini akan ikut menyulitkanmu. Bukan begitu, Ros.
Selamat malam, Pak Halim. Kamu ya, Fancy? Ya. Saya dapat memahami perasaan Pak Halim. Saya saja yang baru mengenal Pak Andri sudah begitu merasa kehilangan. Apalagi Bapak. Saya gak habis pikir, Bung Evans. Saya gak habis pikir. Pak Andri baru merasa aman kalau dapat perlindungan dari saya. Dia tidak berani sendiri. Jadi buat apa dia pergi ke vila yang terpencil itu? Gak tahu. Kadang-kadang orang memang sulit untuk dipahami, Pak Halim. Halo, Pak Tio. Kenalkan, saya Faisal, pimpinan di sini. Silakan, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Pak Tio? Sudah ada keinginan untuk mulai bekerja hari ini? Wah, jelas sekali, Pak. Saya sudah ingin kerja hari ini, Pak. Saya sudah mempersiapkan ruangan untuk Pak Tio. Tapi kalau Pak Tio ingin melihat ruangan saya, silakan. Kalau Pak Tio berkeinginan, silakan menempati ruangan saya. Biar saya yang pindah ke ruangan Pak Tio. Gak usah, Pak. Gak usah. Biar saya menempati ruangan yang sudah Bapak sediakan aja. Kalau begitu, biar saya antar. Tolong panggilkan calon sekretaris yang melamar tadi pagi. Antarkan ke ruangan Pak Tio. Kami menunggu di sana. Baik, Pak. Mari, Pak. Nah, ini ruangan kerja Pak Tio. Bagaimana? Ada yang perlu ditambah atau yang perlu dikurangi? Saya rasa semuanya sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oh ya, Pak. Ini juga ada line khusus untuk telepon. Oke? Iya, Pak. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya. Ini Susi namanya. Pak Tio, ini dia akan bekerja sebagai sekretaris Bapak. Bagaimana? Setuju? Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Siapa namanya tadi? Susi, Pak. Susi, kamu diterima bekerja di sini. Sebentar. Halo. Ya, dari siapa? Ya, sebentar. Halo? Iya, Pak. Saya sendiri, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Akan saya lakukan. Baik, baik. Baik, Pak. Susi, maaf, kamu tidak bisa diterima bekerja di sini. Karena ada perintah dari anak pemilik perusahaan ini supaya Pak Tio tidak dibekali dengan sekretaris. Tante, kamu kenapa kok kayak orang step aja? Bukan step, Om. Harganya mahal banget. Jadi Om gak usah. Enggak, kamu harus beli. Biar saya pilihin ya. Tapi kamu janji, kamu akan memakai pakaian yang saya pilih. Om Evan sudah banyak bantu kami. Ntar gimana Tante harus balasnya? Tante, gini hari main-main perasaan di toko orang. Balas budi lah dibawa-bawa. Udah, kamu pilih aja yang mana kamu suka. Oh, kalau Om Evan maksa, ya oke deh. Halo Tio, selamat ya atas pekerjaan barumu. Eh, kamu nih. Nih, saya harus mengucapkan banyak terima kasih sama kamu. Tanpa kamu, saya nggak bakalan bisa duduk seperti ini. Betul, betul sekali. Sebenarnya dalam bekerja itu kemampuan nomor 2 kok. Oke, kita putuskan aja sekarang. Setelah jam kantor selesai, kamu harus datang ke rumah. Saya tunggu. Tapi Nia, nih. Nggak pakai tapi-tapi lagi dong, Tio. Kamu orang yang beruntung. Papi sudah memberimu pekerjaan yang begitu baik. Apa sih salahnya kamu berterima kasih sama Papi? Ya deh. Nanti malam saya datang. Saya usahakan sampai pulang kerja. Benny. Halo,
masih ada orang yang membeli pakaian sebagus ini tanpa alasan. Coba deh ibu pikir. Tanti gak ngerti apa sih maunya Om Evans. Kamu jangan pura-pura ah. Kamu kan bukan anak kecil lagi. Mungkin Evans mencintaimu. Makanya dia lakukan semua ini. Dia belikan rumah, pakaian. Dan ibu rasa apa salahnya kalau kamu... Ah ibu, ibu masih aja bicara gitu. Ibu kan udah tahu pikiran Tanti. Ibu ngerti. Tapi Evans sudah berbuat banyak untuk kita. Justru itu, Bu. Tanti memutuskan bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Pi! Hmm. Tapi gimana sih dari tadi kita disuruh nonton orang lawan singa terus? Emang apa bagusnya sih, Pi? Tio kan masih mau ngobrol. Ngomong apa lagi? Kan tadi kan udah. Justru saya mau kasih pelajaran sama Tio tentang keberanian. Kan ada tiga hal yang penting di dalam kehidupan kita. Satu, kemauan untuk berhasil. Yang kedua, kekuatan. Dan tiga, kesabaran. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Om atas kepercayaan yang Om berikan pada saya. Walaupun saya belum punya pengalaman di bidang pekerjaan, Om sudah memberi saya posisi yang bagus. Saya akan bekerja keras supaya Om gak kecewa, Om. Jangan khawatir, Pi. Dia akan jaga karyawan papi yang satu ini. Biar gak kurang satu apapun. Iya gak, Yom? Iya. Om, Tio permisi dulu ya, Om. Udah malam, Om. Kalau ada apa-apa, kamu coba ngatasin sendiri dulu. Iya, Om. Terima kasih, Nia. Sampai ketemu besok ya. Oke, besok saya telepon ya. Malam. Saya masuk kamar kamu. Ini gak apa-apa, ada apa, Pit? Itu mobil kamu yang di depan kempes lagi. Oh, gak apa-apa, kan masih ada 4 di garasi. Kamu masih berkabung, Pit? Ya, begitulah. Hari demi hari terasa berlalu dengan sangat lamban. Saya ngerti kamu sulit menerima kenyataan tentang papimu. Tapi bagaimanapun kamu harus mengatasinya. Jalan-jalan, kek. Main ke rumah teman, kek. Kamu betul, Nia. Cuma saya pikir, kalau saya pergi sama kamu ke suatu tempat, saya akan merasa lebih baik. Wah, kamu gimana sih, Pit? Kamu kan tahu aku mau pergi kuliah. Ya, apa deh. Mungkin lain kali bisa. Oh ya, ngomong-ngomong, siapa yang datang semalam? Yang kamu antar sampai di luar? Oh, itu Tio. Dia bekerja di perusahaan papi sekarang. Kelihatannya, kamu memberikan perhatian khusus sama dia. Ah, enggak. Oke deh, Pit. Gue cabut dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Oke, bye-bye. Bye. Tadi dia bilang juga enggak. Berarti ada kesempatan. Sebelum burung itu disambar orang, gua harus jaring duluan. Apa? Tanti pergi melamar kerja? Untuk apa? Ya, untuk bekerja. Untuk apa bekerja? Bukannya lebih baik dia mempersiapkan hari perkawinannya dengan si pengusaha kaya itu? Sebenarnya ada apa, Bu? Tanti belum bertunangan. Dan dia tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Dia bohong sama kamu. Dan bagi ibu, sebuah kebohongan sekecil apapun itu akan terbuka. Apalagi sebuah kebiadaban yang pernah terjadi. Kebiadaban? Maksud ibu siapa yang biadab?
Saya hanya bisa mengatakan saya akan bekerja sebaik mungkin dan penuh dedikasi. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Baiklah, akan kami kabari secepatnya dan kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan untuk wawancara ini. Sama-sama. Baiklah, kalau begitu, nanti akan saya pergi kembali. Om Evans! Ada urusan apa Om Evans dengan perempuan Pak itu? Sebenarnya ada apa? Tanti mengenal kamu dan dia mengatakan kamu wanita keparat. Ceritanya begini, Fans. Tanti sendiri, Bu. Tanti juga gak ngerti punya hubungan apa Om Evans dengan perempuan itu. Rosana memang penyanyi malam murahan. Apalagi yang dia lakukan kalau bukan menjebak laki-laki kaya dan menguras uangnya. Kali ini dia memburu dua korban. Dua korban? Iya. Korban pertama Evans. Dan yang kedua, dia pasti berencana untuk menghancurkan kehidupan kita lagi. Dengan cara merusak kebaikan hati Evans pada kita. Itu tidak benar. Kalian salah paham tentang Rosana. Rosana bukannya ingin merampas kebahagiaan kalian. Tapi dia ingin memberikan kebahagiaan kepada kalian. Mau apa lagi kamu kemari? Sabar dulu, Mbak. Tolong dengarkan. Saya mohon. Tahu apa kamu tentang Rosana? Karena dialah kami sengsara. Sepanjang hidup Tanti tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya. Gara-gara dia. Pergi kamu. Jangan ganggu kami lagi. Kali ini saya tidak akan pergi. Dulu saya mengungkap kebenaran, tapi Anda gak pernah kasih saya kesempatan. Hari ini saya akan pergi. Setelah kebenaran itu Anda terima. Kebenaran apa lagi? Kisahnya berawal saat saya ketemu suami Anda, Gordon. Baru saya menyadari, Gordon tergila-gila sama saya. Saya sudah berusaha memberi dia pengertian, tapi dia terus saja datang. Malam itu di klub, seperti biasanya saya menyanyi.
Selamat malam. Sorry, ruangan ini bukan untuk pengunjung. Saya tahu, tapi saya butuh bicara dengan kamu empat mata. Siapa Anda? Saya Roni Darmawan. Oh, siapa yang gak kenal dengan keluarga Darmawan? Semua orang mengenalnya. Anda pasti adiknya Halim Darmawan, kan? Ya, betul. Silakan duduk. Baru sekali ini saya mendengar kamu menyanyi. Hebat, luar biasa. Wajar kalau banyak laki-laki yang tergila-gila sama kamu. Ya, sampai-sampai saya kesulitan menghadapi mereka. Tapi sangat sayang kalau sampai menghancurkan rumah tangga orang lain. Maksud Anda? Anda jangan berpura-pura, Nona. Tidak ada gunanya menutup-nutupi. Saya benar-benar gak ngerti. Apa maksud kamu menghancurkan rumah tangga sahabat saya, Gordon? Apa kamu tidak tahu dia sudah mempunyai anak dan istri? Maaf, saya bukan mau mencampuri hubungan pribadi kamu dengan Gordon, tapi ini sudah menyangkut masalah rumah tangganya. Saya gak suka kamu bicara begitu. Tahu apa kamu soal hubungan saya dengan Gordon? Justru karena saya tahu, maka saya datang kemari. Mula-mula Gordon saya anggap seperti penggemar biasa. Tapi lama-lama saya jadi sadar, Gordon ternyata orang gila yang tolol. Sudah beberapa kali saya mengingatkan dia. Tapi dia terus saja datang kemari sampai-sampai merupakan dengan istri. Tapi kamu harus tahu, profesi saya ini mengharuskan lama dengan segala. Tapi bukan berarti saya gak punya harga diri. Hei, bro, ngapain kamu kesini? Sejak kapan kamu pulang dari London? Gordon, saya tidak mengharapkan kamu datang kemari lagi. Saya kemari ingin mengajak kamu pergi. Bagus kamu kemari, Ron, bagus. Dan tolong kamu sampaikan kepada Rosana bahwa saya itu punya rumah mewah, saya punya mobil mewah, saya punya uang banyak, dan saya punya segala. Maaf kalau saya berlaku kasar sama kamu, Ron. Rosana, kamu akan saya jadikan ratu di rumahku. Roni, bawa dia pergi. Saya nggak punya banyak waktu. Beberapa hari kemudian, Roni kembali menemui saya. Dia mengatakan kalau dia sudah berusaha agar Gordon melupakan saya. Gordon janji untuk tetap setia kepada keluarganya. Saya sangat gembira mendengar penjelasan Roni. Saya dan Roni jadi sering bertemu, dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara kami. Kami saling jatuh cinta. Suatu hari, Roni membawa saya menemui abangnya. Bagaimana kayak begini? Fals kayak gitu gimana? Kalau nggak bisa nyanyi, pelan-pelan dong. Oke. Diulang lagi. Satu, dua, tiga. Kang Halim, saya sudah memutuskan Rosana menjadi istri saya. Apa? Kamu udah mulai gila? Mana mungkin perempuan macam dia bisa menjadi istrimu? Gak mungkin. Abangmu benar, Ron. Diam! Kamu jangan ikut campur. Bang, saya mencintai Rosana. Saya sungguh-sungguh mencintainya dan saya akan menikahinya. Buat apa? Untuk sekedar anget-anget kamu gak harus menikahinya. Eh, pikir dulu sebelum ngomong. Kamu pikir saya ini perempuan macam apa? Berani benar perempuan itu. Selama ini tidak pernah ada perempuan yang berani bicara seperti itu di depan Halim. Diam kamu! Ron, sebelum kamu memutuskan sesuatu, sebaiknya kamu memikirkan status dan kehormatan keluarga Halim di tengah masyarakat. Status? Kalau saya menikahi Rosana, status dan kehormatan saya tidak terganggu sedikit pun. Rosana. Apa yang kamu lakukan?
kamu sudah punya tempat di hati saya. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa mengganggu. Tidak akan ada, dan tidak akan perlu. Bagus! Bagus! Kamu sudah berani memasang cincin kepada perempuan murahan itu! Di hadapan saya! Di rumah saya lagi! Bang, jaga mulut abang. Sekarang ini, Rosana sudah menjadi istri saya dan sekaligus ipar abang. Tidak pantas abang bicara seperti itu. Begitu! Kalau kamu bicara pantas, sepantasnya kamu kembalikan perempuan itu ke tempat aslinya, di hotel-hotel sana. Atau saya yang kembalikan. Franz! Sudah jelas, perempuan ini cari duit. Coba kamu bawa keluar. Lihat siapa berani bayar tinggi untuk dia. Halim, jaga mulutmu. Siapa saja yang berani menyentuh Rosana, akan saya bunuh. Tunggu. Biarkan saya bicara dengan Roni. Roni, kami mengerti dengan perasaan kamu. Tetapi sekali abang kamu mengatakan tidak, kamu harus tinggalkan Rosana. Meskipun Halim menentang, saya dan Roni tetap menikah. Lalu kami pergi ke London sampai saya mengandung. Perkawinan itu adalah saat yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Sampai suatu hari, kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dengan harapan kemarahan Halim telah mereda. Ya, tapi dugaan kami keliru. Ternyata bukan hanya Halim. Gordon rupanya juga memendam kemarahan. Malam itu, Roni pergi menemui Gordon. Tidak lama setelah Roni pergi. Bisa bermusuhan dan bisa saling bunuh. Ini hanya gara-gara kamu, brengsek! Tidak mungkin! Ini bukan karena saya. Tidak mungkin. Rencana picik apa lagi yang kamu buat dengan menuduh saya, Halim? Halim, kamu telah menghina saya sedemikian rupa. Apa lagi yang kamu perbuat? Demi kamu, adik saya pun bahkan tega untuk membunuh saya. Sekarang adik saya, Roni, mati di dalam gurun. Kamu harus bisa terima balasan itu setimpal. Apa? Roni dibunuh? Roni dibunuh Gordon? Franz! Bawa dia keluar! Baik-baik. Roni! Roni dibunuh Gordon! Ayo, sana! Tidak! Jangan! Suami saya sangat baik pada Franz. Atau mungkin masih ada rasa kemanusiaan. Franz tidak membunuh saya. Kami menyelamatkan diri ke Jakarta. Sampai saya melahirkan dan melewati hari demi hari untuk merawat dan mengasuh anak saya. Sampai suatu hari, seorang sipir penjara datang mengatakan Gordon sedang sekarat dan mau mengatakan sesuatu yang sangat penting pada saya. Roni! Empat jingga ya, Sumi. Kau akan masuk penjara karena pembunuhan ini. Pembunuhan apa? Fitnah, ini fitnah, lepaskan saya, bajingan saya, bunuh, lepaskan.
mendengar keterangan Gordon, api yang telah padam di hati saya menyala kembali. Dan saya memutuskan untuk bertarung melawan Halim dan Andri. Sekarang saya tidak peduli lagi apakah Anda menerima semua ini sebagai sebuah kebohongan. Saya permisi. Jangan bicara gitu, Rose. Apa saja yang kamu lakukan dengan si bajingan itu? Syukur Alhamdulillah, Anda telah menerima kebenaran ini semua. Yang telah saya lakukan adalah menipu putra Halim dan Andre. Saya juga mengambil harta yang mereka rampas dari tangan suami saya. Rumah ini memang bukan dibeli dengan uang saya dan Evans, tapi dengan uang Anda dan Tati sendiri yang telah diambil paksa oleh Halim dan Andre. Jelas? Semua ini terjadi di luar pengetahuan kami, Mbak. Tanti harap Mbak mau memaafkan kami. Saya kagum, Ros. Sebagai wanita, kamu dapat menanggung semua siksaan yang dilakukan oleh Halim dan Andre. Saya yakin kamu pasti berhasil. Terus, apa rencana kamu selanjutnya? Sekarang bukan lagi rencana saya, tapi rencana kita semua. Halo, Ina. Ina, ini Tio. Karosanya ada? Masih tetap di luar kota. Apa? Belum pulang? Belum tuh. Katanya sih cuma sebentar. Kok jadi lama begini? Bobby ada nggak? Sekolah. Ya udah deh, Ina. Kalau Kak Rosa pulang, suruh telepon saya segera di 839-384. Ntar tak catatnya dulu ya, biar nggak lupa. Berapa? Berapa? 839-384. Jangan lupa ya, Ina. Ros, coba kamu ceritakan sama dia bagaimana Halim menikmati kekayaan yang berasal dari darah adiknya sendiri. Baik, saya akan ceritakan pada dia. Tapi kalau dia tidak mau mengerti juga, kita catat, Van. Sahabat kita ini salah satu orang yang tidak bermoral. Evans, saya minta nomor telepon anak bajingan itu. Lin, Karna mana? Berangkat tadi pagi. Ada apa dia menanyakan nomor telepon Peter? Duduk dulu lah, Van. Duduk. Setelah kami tahu yang kamu tipu itu adalah anaknya Halim, kami memutuskan untuk tidak pernah kenal kamu lagi, Van. Tapi setelah kami tahu tujuannya sebenarnya, kami sangat bersimpati sekali, Van. Sekarang Karno merencanakan untuk menjebak Dendi dan Peter sesuai dengan rencana kamu semalam. Halo, selamat siang. Tantinya ada, Bu. Oh iya. Belum pulang tuh. Kemana? Kemana, Bu? Halo? Halo, Tanti kemana, Bu? Bu, kenapa ibu bohong dengan Nia? Tadi siang waktu kamu pergi wawancara, Nia datang kemari. Terus? Ibu tidak bisa menyimpan rahasia itu, bahwa kamu sudah bertunangan dengan pengusaha dari London. Itu cuma bohong belaka. Jadi Nia udah tahu kok Tanti bohong? Ya dengan sendirinya. Aduh ibu, kenapa sih menghancurkan usaha Tanti? Tanti harus bilang apa dengan Nia? Kamu harus berbuat sesuatu, Tanti. Halim
yang tidak segampang itu dibodohin. Itu tugas saya, mengarahkan logikanya Halim. Dari tadi Tanti sudah mendengar semua pembicaraan. Tanti sanggup, dan pasti gak akan ada yang mencurigai. Bangsat! Saya gak akan pernah biarkan kamu hidup. Jangan marah dulu dong. Cepat katakan, siapa? Dendi. Omong kosong! Jangan, Ros. Biar saya yang menyampaikan pesanmu pada Franz. Halim sudah lama curiga bahwa Anda masih hidup. Franz, kamu tidak tahu betapa saya sangat berutang budi padamu. Sebenarnya, tadi malam saya melihat Nyonya Rosana. Rosana? Ada apa, Pak? Saudara menuntut pengkhianat. Dan nanti sore saya mau menghabisi dia. Omong kosong apa lagi sih lo? Ini buktinya. Gua nemuin tas ini di lemari pakaian lo. Kayak anak kecil aja. Dari tadi aja berisik. Sekarang ngomong, ada apa? Tanya aja sama dia, Om. Ternyata dia yang mengambil semua kekayaan harta milik Om dan Papi. Diam! Kalian saling tidak menipu. Yang menipu dan menyebabkan kematian Andri adalah Widya. Dan Widya adalah Rosana.